Hatubuah dan pelaksana debat yang kedua, pasangan calon bupati, wakil bupati di Badung ini, tentu debat ini merupakan debat pendalam visi misi dari masing-masing calon, dan saya sangat mengapresiasi terhadap apa visi misi dari semua calon di dua pasangan calon ini, dan mereka sudah menampilkan sesuatu yang terbaik sesuai konsep-konsep yang dia miliki, dan tentunya masyarakatlah yang kemudian memiliki hak sepenuhnya untuk melihat, menganalisa, mengkaji, dan kemudian nanti hasil analisa dan kajian itu akan dijadikan dasar keputusannya untuk mendengarkan hak demokrasinya untuk menentukan pilihannya tanggal 27. Yang pasti semua pasangan calon adalah itikadnya baik, yaitu apa? Ingin mensejahterakan masyarakat Badung, ingin memajukan Kota Badung ini, dan lebih memberdayakan masyarakat Badung dan menjadikan Badung ini sebagai Badung yang semakin maju dan juga semakin mandiri. Terima kasih dan selamat dan sukses pada Bapak.